satu ancaman basi Gading. Lepas kembali luar biasa rekan-rekan tuan rumah Abimayu. Perhatikan Gades. Kita lihat dengan satu sentuhan kembali mencoba. Oh. Baik, saudara-saudara, kembali kita alihkan pada patah kelapan nampaknya di set kedua. Pada satu terlihat jelas daripada Abimanyu, rekan-rekan daripada Abimanyu mampu membabat habis atau mengkantongi satu set oleh rekan-rekan daripada KM Jaya. Bagaimana KM Jaya yang dipaksa kalah, diganjal, dicerca habis-habisan di set pertama. Mampukah mampu mengimbangi di awal perjalanan atau di set kedua? Perhatikan lewat sentuhan tajam. Berbahaya kembali mencoba dengan ancaman Sun Aur yang angkat tinggi yang dituju. Lagi-lagi quick cepat daripada nomor 12 Sun Amel. Satu gerakan kembali membuka poin atau memecahkan poin. 1-0. Baik, 1-0. Satu pergerakan hebat kembali nomor 12 bergerak menuju ke belakang posisi Sun Amel. Berjibaku di hadapan Anda. Sepertinya ada apa yang harus bisa berbuat banyak. Kemudian ternyata bola meningkat ke lapangan. Satu poin kembali bertambah menjadi 1-1. Baik, 1-1. Perhatikan kembali, kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya bergerak mundur ke belakang pemain daripada KM Jaya. KM Jaya. Satu kolaborasi hebat kembali mencoba. Ancaman jeli. Lagi-lagi pukulan tajam. Berupaya kembali mencoba surat riang ketiga di tujuh. Choice. Ras lagi-lagi nomor 12. Siapa di sana kembali? Satu poin kembali bertambah menjadi 2-1. Baik, 2-1. Lakukan sudah. Posisi angkat. Yes. Saudara-saudara melintas di hadapan Anda. Si cantik cerita depannya dapat terpeleset di barisan paling belakang. Dan satu poin kembali bertambah menjadi 2-1. Baik, 2-1 nampaknya kembali nomor 5 bergerak mundur ke belakang. 1-2-3 ke belakang masih sudah tiba. Perhatikan. Lepas angkat yang dituju. Masih angkat. Yes. Angkat pukulan tajam kembali sudah Gading. Namun ternyata satu poin keunggulan untuk KM Jaya. Perhatikan kembali, kita lihat apa yang terjadi. Satu poin bertambah menjadi 3-2. Lepas 3-2. Satu kembali, kita lihat apa yang terjadi. Masih sudah Cindy bergerak mundur ke belakang lewat hitungan detik untuk menggoyahkan defend lama. Sepat lagi-lagi angkat. Lepas kembali mencoba dan satu poin bertambah untuk KM Jaya nampaknya 4-2. Lagi-lagi bergerak nomor 12 nampaknya dengan hitungan detik untuk mencari titik lemah sang lawan atau menggoyahkan defend. Resisten lawan coba diperhatikan. Lewat Cindy. 1-2-3 lepas berbahaya. Keras kembali datang bola kecol. Satu ancaman kembali mencoba menyambar dari belakang dan oops. Cutting kembali. Luar biasa. Dorong pribola Bimanyu dengan satu ancaman. Yes. Lagi-lagi masih sudah safety. Lakukan sudah. Pukulan tajam nomor 8 sudah kendis. Nampaknya menyamping di sebelah sudut lapangan dan satu poin bertambah menjadi 5-2. Baik, 5-2. Perhatikan kembali, kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya bergerak mundur ke belakang lewat sentuhan. Perhatikan 1-2-3 dorong bola ke depan. Laki-laki basi kendis angkat yang dituju. Dorong bola ke depan, satu ancaman. Safety kembali si anak terbang kembali mencoba dengan satu serangan basi kendis menggunakan tangan kidal. Nampaknya coba diperhatikan lewat satu teror. Lagi-lagi satu poin kembali bertambah menjadi 3-5. Baik, 3-5. Perhatikan kembali. Bergerak kembali nomor 3 bergerak mundur ke belakang lewat sudah Utun. 1-2-3 lepas berbahaya. Dorong, lepas, cup, doi. Lagi-lagi Adul. Bagaimana kembali loncatan daripada sang kuikil los dan tanpa rewel. Sudah berbakti kembali sudah Adul terpeleset di barisan paling tengah. Dan satu poin kembali bertambah menjadi 4-5. Baik, 4-5 kembali nomor 3. Lakukan sudah. Posisi di terpeleset dengan satu poin bertambah 5-5. Baik, 5-5. Satu pergerakan kembali nomor 3 bergerak mundur ke belakang masih Utun. 1-2-3 timang-timang sebentar. Lepas kembali angkat dengan satu sentuhan. Kecoh Jaya. Bagaimana dengan satu kecolan dan poin? Bagaimana KM Jaya? Nampaknya kembali rekan-rekan daripada Abimanyu sudah mulai bangkit dan berhasil menyamakan kedudukan sehingga leading berbalik angka 6-5.
Perhatikan, sini kembali satu sentuhan basi safety. Angkat sentuhan safety kembali menghasilkan keuntungan. Satu poin kembali bertambah menjadi 6-6. Baik, 6-6. 1, 2, 3 dorong bola ke depan. Lepas kembali sentuhan tajam dibiarkan. Dorong lagi-lagi. Posisi kembali membantu dengan rakyatnya. Satu sentuhan kembali mencoba serangan. Coba diberikan lewat satu gendis. Lagi-lagi tidak sampai. Satu poin kembali bertambah nampaknya untuk anak-anak KM Jaya. Di bawah satu kepemimpinan cukup luar biasa dari KM Jaya. 6-7 atau 7-6. Lawan bergerak mundur ke belakang. Masih ada siapa di sana? Lepas kembali masih saudara Gading. Yes. Ajam gendis nampaknya. Namun ternyata bola meninggal ke 8 begitu saja dan keluar poin bertambah menjadi 8-6. Leading 2 poin untuk anak-anak daripada KM Jaya. Kita lihat membuka comeback atau berhasil menyamakan kedudukan di barisan paling tengah. Perhatikan kembali di awal perjalanan pasti kembali loncatan daripada si anak muda bertalenta. 1, 2, 3, doi. Perhatikan daripada Abimanyu kembali mencoba dengan satu serangan. Yes, ternyata bola nyangkut dengan satu poin kembali bertambah menjadi 9-6. Satu kembali tim Auti pindah oleh rekan-rekan Abimanyu. Tertinggal 3 poin, 9-6. Diperhatikan, setelah pertandingan ini beres, nanti dilanjutkan permainan kedua. RM Sawargi berhadapan langsung dengan Karisma Premium. Ini RM Sawargi dengan Karisma Premium. Oke, okay. Untuk pertandingan selanjutnya Sawargi berhadapan langsung dengan Karisma Premium. Baik, sebelum sudah kembali kita lihat pandang mata ke lapangan. Dimana satu pergerakan kembali nomor 9 lakukan sudah. Membantu dengan rekannya satu ancaman basi Gading. Lepas kembali luar biasa mengancam di barisan paling belakang. Dan leading 3 poin. 10-7 nampaknya daripada KM Jaya Ciawi Jawa Barat. Dimana satu pergerakan hebat daripada bos besar kembali mencoba menjamu daripada berkolaborasi hebat atau melawan daripada rekan-rekan tuan rumah Abimanyu. Perhatikan gendis. Satu nomor 8 menusuk tajam seperti anak panah melesat daripada busurnya. 8-10. Perhatikan 8-10 kembali menjadi leading 2 poin. Perhatikan masih nomor 8 satu sebagai juru gedor ataupun tim bomber. Nampak jelas kembali safety angkat safety. Ganjalan cerdik kembali mencoba. Satu ancaman kembali preformasi Aurel. Angkat tinggi dan tinggal dengan satu ancaman. Koi. Satu luar biasa. Dorong bola ke depan. Masih preform 1, 2, 3. Joss. Lepas kembali terpleset. Wow. Satu keras. Bebaya kembali dengan poin menjadi leading 1 poin. 9-10. Baik, 9-10. Satu perjalanan kembali nomor 8 bergerak mundur ke belakang masih Cahra. 1, 2, 3. Apa yang terjadi? Dorong bola ke depan. Masih gendis angkat yang dituju dengan satu kolaborasi hebat. Kembali masuk 2, 3. Apa yang terjadi pula dari belakang tersini? Satu membuka kembali dengan poin bertambah menjadi 11-9. Di awal perjalanan atau di 2 set terakhir. Di mana? Di laga set penentu. Apabila di set ini KM Jaya menang berarti habislah long set. Dan Abimanyu menang di set ini berarti habis di pertandingan selanjutnya. Perhatikan. 1, 2, 3 dorong bola ke depan angkat yang dituju. Tops. Lagi-lagi. Ambar. 1, 2, 3 dorong bola ke depan masih Kirani. 1, 0, 0, 0. Jos. Atau 1, 2, 3 sang quicker nampaknya nomor 12 masih Sir Amel. Di satu pergerakan hebat si anak muda bertalenta asal Wek. Dengan satu sentuhan menjadi poin 12-9. Baik, 12-9.
Perhatikan kembali, kita lihat apa terjadi, nampaknya bergerak menuju ke belakang. Tajam, jelas. Lagi-lagi Udin terpleset. Satu peribol kayak jaya. Perhatikan Pak Sitri, angkat tinggi Pirani. Satu semi baik. Bahaya nampaknya hampasan nomor pun 12 berjibaku di hadapan Anda. Dan poin kembali pertama menjadi 10-12. 10-12 kembali kita lihat apa terjadi, nampaknya nomor pun 6 bergerak menuju ke belakang. Mengambil shot, mencari titik lemah sang lawan untuk menggoyahkan defense. Perhatikan masih ada Fitri. Angkat kembali mencoba tri. Satu Pirani. Satu, dua, tiga. Si cantik jelita berjeluk daripada bulenya Cigasong. Satu poin. 13-10. Perhatikan 13-10. Satu perjalanan kembali mencoba bergerak mundur ke belakang. Masih nomor 3 sudah tri. Lewat center andalan yang mengatur ritme pertandingan atau center pembagi bola. Lepas satu bola tercoba diberikan lewat satu akselerasi dengan solid. Satu, dua, tiga. Cukup cantik kembali mencoba membabi buta di barisan paling jauh. Satu poin kembali bertambah menjadi poin 14-10. Baik, 14-10. 1, 2, 3. Kembali kita lihat dengan satu sentuhan kembali mencoba. Oh, lolos. Abel kembali tanpa kawalan dengan leluasa sekali. Satu perjalanan kembali menjadi poin 11-14. Sementara di trilangnya peredaran di barisan paling jauh dan menjadi lini 3 poin. Perhatikan masih Amel. 1, 2, 3 cukup jeli. Perhatikan 1, 2, 3 dorong. 1, 2, 3 ancaman jeli kembali mencoba berhasil di posisi terbaik. Satu tekanan coba diberikan dengan poin bertambah menjadi 15-11. Bagaimana Abimanyu sebagai tuan rumah nampaknya ada ditantang dan tercecer dengan poin 11 dan menjadi leading 2 poin atau 3 poin. 12 mengejar dan 15 berlalu. 15 menjadi patokan resmi yang terlihat di hadapan Anda semua. Di satu perjalanan daripada bos besar ada bos Toti. Yes. Perhatikan 16-12. Di satu kolaborasi hebat bersama KM Jaya. Bergerak pun ke belakang nomor punggung 12. Satu permainan daripada permainan nomor 12 sudah Cindy. Perhatikan kembali Cindy bergerak mundur ke belakang. Lepas 1, 2, 3. Angkat tinggi cacoran masih kedis. Pukulan menyamping ke sebelah kiri lapangan tidak dapat dibendung sedemikian mantap. Poin 13-16. 13-16. Baik, 1, 2, 3 kembali nomor 3 bergerak mundur ke belakang. Dorong bola ke depan. 1, 2, 3 bulan tajam kembali sebelah safety diganjal. Perhatikan masih menyamping Cindy. Keluar nampaknya ada satu poin kembali bertambah menjadi 14-16. Dua poin untuk bisa menyamakan kedudukan ataupun sebaliknya. Rekan-rekan daripada KM Jaya. Dapat terlihat jelas daripada bos besar daripada KM Jaya. Perhatikan daripada kota Ciamis. Lepas. Lepas. Ancaman. Kembali mencoba KM Jaya terpeleset di barisan paling jauh. Bagaimana KM Jaya sudah mulai mendekat. Satu kolaborasi hebat kembali di hari Sabtu. KM Jaya mengambil Jawa Tengah satu paket. Namun gagal si maling piala. Perhatikan. Yang sepertinya harus bisa berbuat banyak. Satu terobosan terbaru. Sudah safety angkat Ingison Aurel. Cuk. Terlalu pendek. Double terlihat jelas. Satu poin kembali bertambah menjadi 17-15. Perhatikan kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu, dua, tiga. Awir dengan cukup cerdik pasti kendis. Lagi-lagi ancaman jeli kembali mencoba dengan poin bertambah menjadi 16-17. Di satu poinnya akan menyamakan kedudukan. Perhatikan kita alihkan pandangan mata ke lapangan saudara-saudara. Pasti nomor 9 bergerak dulu ke belakang masih saudara Arca. Lepas ke belakang Arca. Lepas dengan cukup cerdik. Satu, dua, tiga. Lagi-lagi orang satu ancaman kembali mencoba dengan poin bertambah. Bagaimana KM Jaya? Andal sudah mulai panik di barisan paling jauh. Daripada Abimanyu sudah bisa menyamakan kedudukan dan menjadi leading atau menjadi sama 17 sama. Lepas tri. 1, 2, 3 kembali mencoba safety. Sedikit sentuhan kembali mencoba masih diselamatkan. Dorong bola ke depan. Lagi-lagi tri. Semi baik. Kali kembali mencoba ningang-ningang. Satu poin bertambah menjadi 18-17.
kembali kita lihat apa yang terjadi, nampaknya bergerak mundur ke belakang lewat sentuhan tajam berbahaya. 1, 2, 3 dorong bola ke depan, kembali mencoba dengan satu sentuhan. Bagaimana kembali mencoba Sammy Bik sudah gading, lepas kembali Basi, angkat yang dituju masih cukup. 1, 2, 3 Primo Kanjaya, sehingga sentuhan kembali mencoba dengan Abi Mayo. Abi Mayo, satu pergerakan hebat. Bagaimana KM Jaya dicerca, diganjal, dijegal habis-habisan. 19-17 kembali mencoba. Bagaimana KM Jaya Ciamis, di satu tim out kembali dipinta oleh rekan-rekan KM Jaya. 19-17 Kembali kita alihkan pandangan mata ke lapangan nampaknya. Baik, 20-17 kembali kita lihat apa terjadi nampaknya. Wes, apa ditarik jelas kembali nomor 3 siapa di sana, kembali ke tempat utun. Tadi pasukan kembali nomor 4 saudara Sasa atau Caca. Lepas kembali kita lihat apa terjadi dengan satu sentuhan kembali mencoba ancaman jeli. Lepas kembali coy. Lepas safety kembali mencoba. Satu serangan coba diberikan masih safety angkat di belakang. Berpeleset di barisan paling belakang sehingga satu keuntungan untuk KM Jaya. 18-20 nampaknya. Di satu perjalanan cukup membuka rekan-rekan daripada KM Jaya. Sudah mulai. Ya balik di awal perjalanan. 18-20 menjadi leading 2. Lepas kembali deras. Zinak di tangan lawan kembali mencoba dengan satu pondasi gendis. Satu jinak-jinak berpati nampaknya. 21-18 baik bergerak mundur ke belakang nomor punggung 8. 1, 2, 3 kembali kita lihat apa yang terjadi. Masih ada saudara Gende Cahra. Lepas 1, 2, 3 jinak di tengah lawan kembali mencoba pondasi. Berbahaya Pirani si cantik jelitang. Satu kolaborasi hebat kembali daripada si Bule asal Cikasong. 19-21 di barisan paling jauh. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi, masih bergerak mundur ke belakang. 1, 2, 3 safety. 1, 2, 3 angkat. Lepas darah bola ke depan. 1, 2, 3 pendasi berbahaya kembali mencoba. KM Jaya sudah mendapatkan poin. Yes, 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 KM Jaya. Pirani. 1-6 banyak bagaimana. Lensa-lensa daripada rekan-rekan YouTuber sudah mulai melirik daripada pemain idola saya. Perhatikan satu perjalanan kembali mencoba dengan satu ancaman berbahaya. Cups dengan cukup cetik menggoyakan defense sudah Caca angkat tinggi. Boss menyamping pukulan daripada nomor 10 pesawat Dibang. Satu poin kembali bertambah menjadi 22-20 dan 2 poin untuk bisa menyamakan kedudukan di akhir perjalanan. 2 set yang akan mereka tempuh. Di satu kolaborasi hebat kembali nomor 6 Sudepit. Lepas kembali 1, 2, 3 dorong balik 1, 2, 3 Prabol. Satu trick ball jelas kembali daripada nomor 4 sudah mulai terlihat panik. Dan poin pertama 21-22 21-22 kembali kita lihat apa yang terjadi. Saudara-saudara, lepas berbahaya sudah gendis umpan kali dari 7 Prabol. Masih menyampaikan pukulan daripada nomor punggung 6. Sebab Peter kembali mencoba nomor 5 masih sudah kita luar biasa. Poin 23-2 23-21 kembali kita lihat apa yang terjadi. 1, 2, 3 orang bola ke depan lakukan sudah. Kembali masih kembali mengacam dengan satu poin bertambah menjadi 24.
21, 15 mencari kemenangan. 24-21, bagaimana KM Jaya? Anda terpeleset di barisan paling jauh. 1-2-3 kembali, kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara. 1-2-3 kembali, masih mendapatkan dengan satu kebilang daripada dapat 12. Lakukan sudah. Satu poin kembali bertambah menjadi 20. Oh, Kim, poin 25-20. Oh, belum. 24-22. Kembali kita lihat pada mata lapangan 24-22. Lakukan kembali, mampu mengimbangi dengan satu sentuhan kembali mencoba daripada rekan-rekan KM Jaya. Gading 1-2-3 Abimanyu, 1 Caca, 1-2-3 kembali mencoba. Serangan coba diberikan, masih kembali dan game. Poin 25. 25.